Video part 7. Ya, sebetulnya ini bocah palindrom ini, cuman ada yang agak udah besar gitu. Nah, seperti ini ya. Nanti kita pasang pakai sistem lem dan sistem sisip. Nah, begini contoh pengaleman untuk bocah palindra. Kita kasih lem sedikit aja di bagian batu ataupun akar ya, jangan terlalu banyak. Nanti sesudah lem kita kasih ya secukupnya aja lah, jangan terlalu banyak. Nah, kita tinggal pasang bocah palindranya. Yang nempel ke lemnya itu cukup bagian akarnya aja ya, sedikit aja asal nempel gitu. Nanti juga akar lainnya ya yang tidak terkena lem akan merambat ke batu ataupun ke kayu gitu. Jadi sedikit aja kasih lemnya ya, dan yang ditempel itu hanya bagian akarnya aja. Sebetulnya lebih rekomendasi. Lanjut ke part 8 guys.